Halo, jadi kali ini mau tes alat ya, pesanan dari Mas Almi dari Jambi. Settingan simple banget, ini ordernya paket apa nih ya namanya ya. Ada kabel headset, converter gitar 2 input, sama kabel live. Nah, cara settingnya kayak gimana? Gampang banget. Live 1, langsung kita hubungin ke sini. Ini sambungannya ya, biar panjang 2 meter. Terus, accompany instrument. Langsung colok ke converter gitar. Nah, ini kabel headset yang warna merah. Coloknya di earphone. Terus pakai headset ataupun headphone terserah, bebas. Nah, karena ini mau nyobain gitarnya doang, kita langsung nyalain aja. Nah, yang perlu kita setting yang pertama, kalau kita pakai converter dari Dallas Project, pakai Soundcraft V8 Plus, yang harus dinyalain itu shockwave sama vocal out. Udah, pokoknya nurut aja, nyalain shockwave sama vocal out, oke? Okay? Sekarang langsung kita tes hasil audionya. Oh ya, dari converter gitar langsung ke gitar ya, bukan ke gendang, oke? Okay? Kita langsung cek hasilnya. Itu dia hasilnya, langsung ke gitar ya. Ini tadi udah dicobain kan? Oke, mantap. Nah, ini udah saya lepas. Siap.